Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man. Oke okay guys, ini musik. Gimana cok? Ma, gimana? Gimana cok ya kan? Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke tempat ini sosialisasi buat simulasi NBK tahun 2022. Yang kami membuat kegiatan ini karena ada dari grup teknis ya teman-teman kita bertemu lagi kembali karena masih banyak yang mungkin belum paham tentang masalah aplikasi-aplikasi NBK ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Untuk teman-teman saya terima kasih yang sudah sempat hadir dan yang belum secepatnya tarik data karena waktunya kita ini sudah terlalu mepet untuk tarik data dari provinsi juga mereka sengaja supaya tidak ada berulang-ulang. Oke baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di SD Imperius Tahun juga yang mana dalam kesempatan
Kali ini pertemuan mengenai ANBK 2022 sedang sementara berlangsung. Kalau kemarin kita berada di mana SDN? Mamboro ya? Mamboro, 8 Mamboro. 8 Mamboro, anunya anu, sekolahnya wilayah 1 dan 2. Ayo, alhamdulillah kemarin kita pas pulang dikasih makanan ya? Iya, prasmanan ya, alhamdulillah ya. Ya, mudah-mudahan pulang dengan kenyang, perut kenyang. Jadi yang kayak kemarin kan yang kita bawa pemateri kan siapa, Pak Irham ya? Pak Irham dan Pak Imam. Sekarang ini beliau yang sementara membuka di dalam. Iya, Pak Irham. Ya, alhamdulillah itu. Pak Irham sudah datang ya, bisa di zoom. Ya. Ya, itu dia baju hijau ya. Agak gelap sih orang. Agak gelap memang. Alhamdulillah kemarin juga dia 2 porsi ya. Saya tambah lagi ayamnya setengah. Oh. Jadi istilahnya porsinya cukup. Iya. Kebetulan juga alhamdulillah petugas PLN sudah siap. Tidak, ini teknisi PLN ini sengaja dibawa. Karena jaga-jaga kayak tadi. Oh, mati lampu ya. Iya. Pokoknya personilnya koslet. Ah, iya, semuanya siap. Yang ini yang datang ini yang depan ini ya, ini pramu kelas katanya. Oh, ini pramu kelas ini ya. Oh. Iya. Kebetulan juga di sini ada atlet ya. Ada atlet dari SDI Pres Paluki ya. Atlet bola ya. Iya. Oh. Bola voli. Ya, kebetulan juga ada bapak dari BKD. BKN ada. Oh, Bukan, ada juga BKN sana. Itu sana itu ya. Di samping. Iya. Ah, kebetulan juga ini ada ya. Dari Apa ini? Politikus. Ya. Iya. Hat-trick politikus ya. Oke, ya. Ikuti terus kami di Arbor Channel karena banyak informasi yang menarik ya. Ya, tentang ANBK. Tentang ANBK tentunya. Ya, untuk sementara itu tentang ANBK. Iya. Karena lagi tukang parkir. Ini. Batik Bombay ini. Bombay. Nah, ada yang tidak tahu atau yang sudah lupa. Berarti yang di wilayah ini semua, maksudnya yang di ada dalam ruangan ini semua sudah tahu. Tidak ada yang lupa. Justru itu maksudnya kita tanya di sini, kalau ada kita informasikan memang jangan lagi alasan tidak tarik data ataupun tidak mau rubah data di dalam gara-gara tidak tahu password. Masih ada? Sudah ada lagi? Semua sudah tahu password ANBK-nya? Kalau tidak, maksudnya kalau memang ragu-ragu, coba terus buka. Dari HP kan bisa. Buka itu aplikasi ANBK. Kalau ragu-ragu secepatnya buka supaya kedepannya tidak ada lagi bahasa kami lupa ini Pak Magyafri. Minta maaf biasa kalau ada teman-teman yang lain lambat respon dari kami menjawabnya, biasa passwordnya biasa nanti 2 hari baru saya balas. Minta maaf. Jadi mumpung di sini saya fokusnya di sini atau mungkin ada Pak Ghazali juga di sini ataupun Pak Imam, mereka juga kan bisa akses. Bisa menjawab kalau ada yang lupa, kita langsung berikan mumpung kami ada di sini. Supaya siapa tahu mereka juga ada kesibukan lain, lambat kalian direspon. Hanya gara-gara itu lambat tarik datanya lagi atau merubah data di dalam. Ada situ? Hah? Ada tempat. Teman hadir di pertemuan ini, ya mungkin teman-teman teknisi dan juga proktor yang sudah tahun lalu mungkin sudah tidak asing dengan terkait masalah ANBK tahun 2022. Saya hanya sekedar merefresh saja atau memflashback ke belakang terkait masalah aplikasi Proktor baikpun aplikasi Exam yang itu akan dipakai di ANBK tahun 2022. Nah, kemarin juga sempat ini pertanyaan yang muncul terkait masalah aplikasi Proktor dan juga aplikasi Exam. Masih banyak juga teman-teman yang tanya di mana unduhnya. Mungkin teman-teman teknisi atau bapak ibu proktor yang baru mungkin memang masih awam. Ya, untuk unduh aplikasi itu ada di link anbk.kemdikbud.go
Konsumsi. Silakan masuk. Kalau bisa. Bisa. Nanti menunggu refresh dari provinsi ataupun pusat. Kemarin kita sudah ajukan perubahan di MPK. Bahasanya dari provinsi kemarin. Nanti. Nah ini kan berhasil karena belum ada sama sekali peserta yang login. Nah kasusnya kalau misalnya tiba-tiba nanti mau pindah tes, di sini ada status merah misalnya tes sedang berlangsung misalnya kan. Nah caranya untuk menonaktifkan ID siswa yang sedang berlangsung, tapi harus dipastikan semua siswa sudah selesai dulu kerja. Tapi kasusnya biasanya siswa sudah selesai tes tapi tidak terkeluar secara lengkap, misalnya aplikasinya tidak keluar secara normal karena gangguan jaringan atau apa, biasanya kita harus masuk ke kelompok tes. Nah kebalikan tadi assign all untuk aktifkan, kita pilihnya gini, reset all atau unassign. Itu caranya kita mau nonaktifkan ID peserta yang sedang aktif. Kita reset all, artinya kita hapuskan dulu semua ID peserta yang sedang aktif. Tapi kembali lagi saya ingatkan, pastikan siswa sudah selesai kerja di sesi sebelumnya. Ini kan jeda antar sesi itu agak lama. Jadi jeda antara sesi 1 dan sesi 2 itu kan 1 jam. Jeda antara sesi 2 dan sesi 3 itu sekitar 1 jam 20 menit. Jam 12.50 selesai sesi 2, sesi 3 mulai jam 14.20 gitu. Coba gayanya ini nih. Bagaimana Mas? Kau menjelaskan itu. Boleh enggak begitu? Boleh Pak, boleh. Jadi begini, kita kerjanya tidak berhari-hari Bapak Ibu. Capek juga kalau sampai 8 hari pantengin itu aplikasi terus. Karena tahun ini kan kita agak muda, sesinya sudah sesi 3 sesi. Kalau tahun lalu Bapak Ibu pelaksanaan 2 sesi, itu mungkin enggak terlalu capek. Kalau 3 sesi saya yakin Bapak Ibu muntah, betulan. Kalau 8 hari terus 3 hari sesi tiap hari, pasti capek. Itu. Kalau kita cuma melaksanakan 2 gelombang, ini kan lebih enak 4 hari. Saya Senin sampai Kamis saja. Minggu depan sudah aman lagi. Kami juga di tim teknis sama helpdesk lebih mudah koordinir teman-teman. Jadi misalnya di gelombang 1, gelombang 2 kita fokuskan di Palu Utara, Palu Timur, terus Mantikulore sama Taweli di gelombang 1-2. Terus gelombang 3-4 kita laksanakan di Palu Barat, Palu Selatan, wilayah 3 dan wilayah 4. Boleh kita sepakati saja ini ya. Jadi nanti saat Bapak Ibu pilih sesi, nanti kita tetapkan karena sudah kita sampaikan seperti ini, untuk wilayah 1-2 pilihnya gelombang 1-2. Untuk wilayah 3-4 pilihnya gelombang 3-4. Kalau misalnya ada yang bilang, Pak, kalau misalnya saya mau pilih satu gelombang saja, tidak ada masalah. Itulah gunanya simulasi. Jadi simulasi maksimalkan jumlah siswa. Itu sudah saya bilang, karena kan ini kalau misalnya Bapak Ibu mau pilih misalnya, misalnya pilih satu gelombang saja kan, berarti setiap sesi diisi oleh 10 orang siswa. Ini cukup 30. Itu kenapa saya sampaikan di simulasi kita cek kuat tidak internetnya di sekolahnya Bapak Ibu. Kalau kemarin kan kita persoalannya laptop di sekolah, oh tidak ada laptopnya kami Pak. Nah sekarang kan sudah ada Chromebook. Yang kita mau lihat lagi kuat tidak dia punya internetnya, sampai enggak internetnya. Jadi kalau misalnya ada yang mau melaksanakan dengan satu gelombang 10 klien dalam setiap sesi, itu minimal kecepatan internetnya itu 30 Mbps. Jadi Bapak Ibu bisa cek tadi seperti disampaikan Pak Ghazali di noc.kemdikbud.go.id. Kita cek di situ.
Jadi meskipun misalnya, oh saya aman pak, karena saya punya internet di sekolah sudah 30 Mbps, memang ini dihom. Jangan seperti itu, karena 30 Mbps yang kita pasang, yang dedicatednya masuk, ini maksudnya 30 Mbps ini dedicated. Maksudnya yang memang diterima oleh perangkat, itu berapa yang masuk. Jadi misalnya 30 terpasang, biasanya paling tinggi terbaca itu 25, paling tinggi sekali. Itu pun jarang-jarang didapat. Masa teman-teman bisa hadir, mereka tidak bisa hadir. Kalau mau bilang kendala ataupun apa, kita ini semua punya pekerjaan di luar, pekerjaan yang penting. Tapi karena kita hargai ini pertemuan untuk kebutuhannya kita, sampai kita hadir di sini. Ya, oke. Biar Pak Imam. Biarnya Bapak Ibu, mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham, Pak Imam sudah memberi pencerahan terkait masalah IMBK tahun 2022 ya. Perlu juga saya ingatkan, kalau bisa nanti pada saat pelaksanaan password dari internetnya kalau bisa difokuskan ke perangkat saja dulu. Keluarga sekolah tidak usah lupa ya, karena takutnya itu nanti siapa tahu nanti servernya lagi bermasalah atau bagaimana. Ya itu saja. Ya, terima kasih atas kehadiran teman-teman teknisi dan juga Bapak Ibu Proktor yang sudah bisa menempatkan hadir di pertemuan ini. Terima kasih banyak. Mungkin ada salah-salah kata juga dari kami bertiga, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ya, absen. Absen yang belum absen. Yang belum absen boleh ke sini, ada absen ke sini.